aja gitu ya. Masa lalu dunia hitam narkoba tidak membuat hidup Hardadi, pemilik kuliner singkong keju, menjadi terpuruk. Di tahun 2009, Hardadi sempat mendekam di rutan kelas 1 Surakarta selama 6 bulan. Lepas dari penjara, ia kemudian berjualan nasi bungkus. Keuntungan dari nasi bungkus digunakan untuk membuat singkong keju. Awalnya, Hardadi hanya membuat singkong keju 3 hingga 5 kilo setiap harinya. Singkong itu ia tawarkan kepada tetangga dan teman-teman dekatnya. Kini, usaha yang dirintisnya terus meningkat. Dalam sehari, 5 hingga 7 ton singkong keju diproduksi dengan mempekerjakan 120 karyawan. Blok narkoba dan nomor kamar tahanan ia abadikan dalam usahanya menjadi singkong keju D9. Untuk mewujudkan impian saya membuat singkong keju itu, saya jualan nasi dulu karena saya harus menghidupi 3 anak, 1 istri. Jadi nanti harapan saya kalau nasi itu nggak laku, kami sekeluarga masih tetap bisa makan. Berbekal keuletannya, saat ini usahanya menjadi salah satu buah tangan khas Kota Salatiga. Puluhan varian makanan berbahan singkong dijajakan untuk memanjakan para pengunjung. Ardi Widodo, Salatiga, Jawa Tengah.